Seorang pasien melaporkan dokter kandungan RS Buah Hati Ciputat ke polisi. Dokter diduga malpraktik dan mengakibatkan pasien lumpuh pasca melahirkan. Kasus bermula saat Yuliantika melahirkan melalui operasi sesar pada 18 Februari 2020. Sebelum melahirkan, Yuliantika dalam keadaan sehat, diketahui dokter menyuntikkan anestesi sebanyak lebih dari 12 suntikan sehingga mengenai saraf tulang belakang yang mengakibatkan cacat secara fisik. Atas insiden tersebut, mediasi sebanyak usai melahirkan bayi perempuan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Ciputat, pasien bernama Yuliantika, 24 tahun, mengaku terjadi kelumpuhan di bagian kedua kakinya. Pasalnya korban menilai adanya foto. Ayo dulu. Aku ada ginian, enggak enak. B. Kita kemana? Sana ya. Taman bunga. Pasi sesa. Saraf terkena jarum suntik bius mengakibatkan banyak impusan dan ada foto. Ayo dulu. Aku ada ginian, ini gak enak. B. Jadi ya. Kita kemana? Sana ya. Taman bunga. Emang ada sinyal.
suami saya habis ketemu sama manajemen sama direktur rumah sakit. Dari pihak kami cuma meminta biaya untuk terapi kaki aku yang lumpuh karena habis operasi sesar. Tapi mereka nggak mau bertanggung jawab sama sekali. Mereka melepas tanggung jawab atas kejadian yang aku alami sekarang. Jadi benar-benar pukulan berat buat aku sama suamiku sama keluarga kan, karena kami benar-benar nggak ada biaya buat perobatan aku. Aku benar-benar sakit hati. Aku udah 2 bulan di sini ditahan. Mereka selalu menjanjikan buat kasih kursi roda atau apa pas sudah hari H-nya. Mereka benar-benar lepas tanggung jawab dan kami akhirnya pulang tanpa bawa apa-apa. Mau ada pernah tidurnya? Pasti sesa. Salah terkena daun suntik bius mengakibatkan banyak impusan dan tak ada rasa kaki sudah 3 hari hampir 4 hari jari sama ini penambahan oksigen. Ya, aku mau nyawa.